بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده Sahabat Teman-teman kaum Muslimin, dimanapun kita berada, mobil khusus tentunya sahabat Yarsit TV yang senantiasa menonton channel ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimampukan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan tentunya doa terbaik kita adalah bagaimana puasa kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat kaum muslimin, sahabat Yarsi TV dimanapun kita berada Alhamdulillah Ramadan menyapa kita dengan sukacita Bulan ini kembali bersama kita dengan penuh kebahagiaan kita menyambut bulan ini Melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan tarawih dan amal-amal soleh yang lainnya Tentu ini adalah sebuah kegembiraan dan kebahagiaan bagi seluruh kaum muslimin Dan tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menyambut bulan Ramadan dengan sukacita dan gembira karena di dalam bulan Ramadan terdapat ampunan Allah, terdapat rahmat Allah, terdapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluknya. Maka bulan ini sungguh sangat mulia dan sangat disayangkan jika ada seorang hamba yang masuk bulan Ramadan tetapi dia menyia-nyiakan kesempatan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqamah terus beribadah sampai insya Allah akhir Ramadan. Dan mudah-mudahan buah dan pengaruh dari ibadah kita bisa kita rasakan setelah selesai bulan Ramadan. Sahabat Yarsi TV yang dimuliakan Allah. Tentu bulan Ramadan hadir ini untuk menjaga kualitas ibadah kita. Untuk menumbuhkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Puasa adalah momentum di mana kita melatih diri kita tidak hanya menjaga hablum minallah ikatan suci kita kepada Allah dengan salat, dengan puasa, dengan bersedekah, dengan qiyamul lail, tetapi juga puasa dan bulan Ramadan ini adalah momentum di mana kita menjaga hablum minannas, ikatan baik, ikatan suci kita kepada manusia. Maka Islam datang dengan konsep rahmatan lil alamin untuk membawa nilai-nilai kesolehan sosial, membawa nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai kesejahteraan bagi seluruh manusia. Maka kata Rasulullah, "Innamabui'tsu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka momentum Ramadan adalah momentum kita memperbaiki diri, mem mem memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas hidup kita menjadi Pribadi yang tidak hanya baik di hadapan Allah, tetapi juga memperbaiki diri kita untuk baik di hadapan manusia. Itulah bagaimana konsep Islam datang pertama kali, membawa risalah perdamaian dengan mengawali kesolehan sosial itu di dalam kesolehan pribadi kita. Maka ayat-ayat yang turun di kota Mekah, al adalah ayat-ayat yang membawa kita kepada spiritual yang begitu begitu kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu penanaman nilai-nilai keimanan tertancap begitu baik di dalam diri kita. Mulailah Rasulullah di zaman hijrah ke Madinah menanamkan nilai-nilai kesolehan sosial. Maka ayat-ayat yang turun, hadis-hadis yang turun adalah bagaimana melingkupi semua nilai-nilai kesolehan sosial yang ada di sekitar kehidupan kita untuk membawa yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Kita mengambil contoh dan mengambil sebuah cerita dari bagaimana pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah membawa nilai-nilai keislaman mencerahkan umat dengan nilai-nilai kesolehan sosial, membawa sebuah perdamaian dengan nilai-nilai spiritual yang sudah dibangun di kota Makkah selama 13 tahun lamanya. Kemudian dilanjutkan di Madinah, nilai puncak kejayaan Islam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan para sahabat untuk senantiasa banyak berbagi, mengajarkan para sahabat untuk senantiasa peduli satu dengan yang lainnya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam bentuk kesolehan sosial, Rasulullah mengatakan, Siapa yang ingin masuk surga, hendaklah melakukan amalan-amalan ini. Apa itu kata Rasulullah afsus salam bainakum? Sebarkan salam di antara kalian. Selain itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ita'amut ta'am, bagi makanan. Memberikan empati kita kepada yang susah. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Karena menyambung tali silaturahim memperbanyak rezeki, Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wasallu dan bangunlah di tengah malam, di keheningan malam berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah maka amalan-amalan tadi memasukkan kita ke dalam surga ya Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga amalan yang berbentuk hablum nas, satu amalan yang berbentuk hablum Allah. Tiganya ini adalah bagaimana kita menyebarkan salam kedamaian antara sesama, bagaimana kita memberikan makan menginfakkan harta kita kepada orang yang susah, yang miskin. Dan yang ketiga bagaimana kita selalu menyambung tali silaturahim sebagai bentuk persaudaraan kita. Ini semua adalah hablum minan nas. Kemudian ditutup dengan hablum minallah wa sallu billail. Salat malam adalah bentuk kedekatan puncak tertinggi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mampu bangun malam karena keheningan malam tidak dimiliki semangat ibadah kecuali orang-orang yang memiliki ketakwaan. Maka ini adalah Islam rahmatan lil alamin. Bulan Ramadan mengajak kita semua untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Khususnya tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berpuasa. Implementasi puasa inilah bagaimana kita menjaga hablum nas, Ucapan kita, perilaku kita selama bulan Ramadan kita jaga. Maka Rasulullah mengingatkan kita malam yada qaulazzur wal amalu bih hajatan wa siapa yang ketika berpuasa hanya menahan lapar dan haus tidak menjaga lisannya tidak menjaga matanya tidak menjaga telinganya maka yang diterima Allah Subhanahu wa taala hanyalah puasa yang menahan lapar dan haus esensi puasa sendiri itu tidak kita dapatkan. Manfaat puasa itu sendiri tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena kita hanya berpuasa, hanya sekedar menahan lapar dan haus. Inilah nilai-nilai yang diinginkan oleh agama kita. Memperbaiki diri, kualitas individu untuk membawa kesejahteraan kepada nilai-nilai di kehidupan masyarakat kita. Makanya kita melihat banyak dan menyaksikan cerita-cerita yang begitu fenomenal yang luar biasa di zaman Rasulullah. Sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf Ketika itu kaum muslimin di kota di kota Madinah ketika panen kurma banyak kurmanya yang busuk. Seketika Abdurrahman bin Auf mengetahui kondisi tersebut kemudian dia menjual semua hartanya dan membeli kurma-kurma busuk yang ada di Madinah tersebut. Tidak lama kemudian atas kesolehan sosial ini Allah membalasnya dengan kedatangan Seseorang yang datang dari Yaman Yang membawa kabar ingin mencari Kurma yang busuk untuk dibeli Karena pada saat Di satu sisi di Yaman tersebut Tersebar virus wabah Yang obatnya adalah kurma busuk Seketika orang itu mencari Siapa yang memiliki kurma busuk Ternyata Abdurrahman bin Auf lah Yang memiliki kurma busuk Hasil infak dia kepada kaum muslimin Yang pada saat itu kurmanya panen Dalam keadaan busuk Seketika kurma itu dibeli oleh seseorang yang datang dari Yaman itu dengan harga berkali-kali lipat dikatakan 10 kali lipat dari apa yang dikeluarkan Abdurrahman bin Auf Allah ganti seketika apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ini adalah contoh kesolehan sosial yang luar biasa begitu juga sahabat yang kita sebut dengan Abu Talha al-Ansari sahabat yang tinggal di Madinah yang menginfakkan kebun kurmanya untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk digunakan oleh kaum muslimin nilai nilai spiritual yang hadir, pendalaman spiritual yang hadir karena kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dari nilai-nilai akhlaknya. Maka momentum Ramadan Jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan kita sia-siakan. Hanya dengan menahan lapar dan haus saja. Tapi momentum Ramadan kita jadikan untuk menjadikan diri kita soleh secara pribadi dan soleh kepada masyarakat. Sehingga Islam rahmatan lil alamin Islam yang menyebarkan rasa kedamaian, Islam yang menyebarkan rasa keadilan, Islam yang menyebarkan rasa persaudaraan dapat kita rasakan setelah selesai bulan Ramadan sehingga kita insya Allah menjadi sebaik-baik umat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita ini adalah umat terbaik. Sebaik-baik umat adalah generasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita sia-siakan menjadi generasi terbaik ini dengan mengambil peran di bulan Ramadan, memperbaiki kualitas hidup kita sehingga selesai bulan Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.